Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mereview atau membuat tutorial ini, saya berterima kasih kepada trainer-trainer handal saya, Bapak Ibu dari pelatihan transformasi digital bersama Google Education yang sudah membimbing kami dari PTK maupun Tendik, sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Adapun yang saya dapat, saya coba untuk membuat tutorial ini, semoga bermanfaat pada PTK-PTK yang mungkin belum mengerti atau belum paham. Mari kita belajar bersama untuk cara mengaktivasi akun belajar ID yang sudah diberikan dari Kendikbud. Sebelumnya, dari mana kita dapat akun belajar ID? Bapak Ibu, silakan masuk di link pddata.co.id. Lalu timbul seperti ini. Login. Masukkan username, passwordnya. Ini yang bisa login seperti ini, yaitu operator sekolah. Ya, Bapak Ibu PTK tinggal menunggu akun yang akan diberikan dari operator sekolah masing-masing. Akun yang didapat ada di sini, Bapak Ibu PTK. Ada di sini akun peserta didik, akun PTK, dan akun admin. Setelah diunduh, nanti dibagikan ke PTK masing-masing. Akun belajar ID dan passwordnya. Setelah mendapatkan, kita login di sini ya, teman-teman atau Bapak Ibu. Di sini saya login sebagai siswa. Kita masukkan sandinya. Di sini dia minta, nah, dikonfirmasi. Lalu klik terima. Nah, di sini teman-teman harus menggunakan sandi baru yang kuat dan tidak Anda gunakan untuk situs lainnya. Nah, begitu Bapak Ibu PTK. Saya masukkan dulu ya. Baik. Ubah sandi, jangan lupa diklik ubah sandi ya. Untuk PTK ataupun admin. Di sini sudah masuk ya, teman-teman. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Caranya sangat mudah. Hanya mengambil. Bagaimana teman-teman kalau
sebagai PTK atau guru lupa passwordnya. Tinggal ke operator sekolah. Anda konfirmasi dan dari operator sekolah nanti memberikan password baru kepada Bapak Ibu yang lupa password ataupun siswa yang lupa password. Jadi untuk password itu jangan terlalu susah, tapi harus ada yang namanya pakai huruf kapital dan angka ya, untuk Bapak Ibu PTK. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi saya sendiri dan Bapak Ibu yang menonton. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.